Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tengah malam ini, Pak Lugu, anu Pak Kadus, ya. Ibu, kita ya. mau membawa anak ibu ya. Di tengah malam-malam begini, mudah-mudahan tujuan harapan besar kami sehat ya Pak Lugu. Ya, Punten. Ini Pak Kadus, saya sungguh sangat apa ya, luar biasa lah, luar biasa buat Pak Kadus. Doakan supaya Pak Kadus sehat selalu, tambah sukses, dapat jodoh yang terbaik. Dapat jodoh? Belum. Ya Bu, coba mau lihat dedenya. Ya, dede bayi, kita mau langsung angkut aja. Assalamualaikum. Dedenya tadi soalnya oh iya Bobo. Dede, kenapa Bobo lagi? La ilaha illallah. Bangun, Dek. Yuk, sama Bapak ikut kerja. Abahnya. Sama Jeng Abah, ayo. Dedek. Jaka. Bangun. Bangun, Tong. Bangun. Ayo. Bangun. Ini. Kak Bogor, Kak. Kerja. Yuk, Jeng Mama. Ayo. Mas. Bangun, Tong. Bismillah. Ye, Dede baru bangun. Sini, Dek. Awas, pelan-pelan, Tong. Masya Allah. Sini. Mau kencing? Mau kencing dulu, kencing, Tong. Tuh, Ibu, diantar, Bu. Mau dedenya mau kencing. Nek, tadi setelah waktu saya kesini, saya kasih obat, dia langsung bobo. Iya. Langsung tidur. Iya. Kerasanya tenang nggak waktu dia tidur, keluarga? Tenang. Tenang. Ma juga tidur. Iya. Biasanya jam segini kalau seandainya dia belum tidur gimana? Lagi ngamuk-ngamuk terus, Ibu. Sekarang malu-malunya bisa tidur. Iya. Mudah-mudahan iya. Nanti diobatin sama saya di sana ya. Iya. Sehat. Ya, Bu. Iya. Supaya ibunya di sini tenang, ibunya bantu doa dari sini. Iya. Kalau sudah sehat pasti dipulangin ya. Gitu. Soalnya apa? Doa paling mujarab tuh ibu. Ini neneknya, ini ibunya. Doanya Bu ya. Mudah-mudahan cepat sehat anak ibu, bisa kerja, bisa membahagiakan ibu juga. Amin ya. Karena doain orang banyak. Dede sini, Dede. Sini. Ye, bobo lagi. Aduh. Bangun. Di sana mobil, di mobil. Bangun. Di mobil yuk. Iya, udah dibangun. Bangun. Ayo, Jong Mama. Bangun, Dek. Itu baju nakes dibawa, Nek. Iya, wah. Oh, oke, di mobil. Iya, ayo dibopong. Ayo, bopong. Di mobil, Pak. Iya udah malam, udah tengah malam. Ayo, sama bapak. Bangun, bangun. Jom mama, Pak. Bangun. Jom mama, Pak. Ayo. Ayo. Kak, ayo jom mama, ayo. Dek. Ini. Ayo. Lemas badannya ya. Iya, iya. Ya, Tong. Sini, Tong. Saya ada di mobil, Pak. Ayo, Tong. Di mama. Buat jom mama, dan, Pak. Dipegang, Bu. Bapak permen, deh. Ayo. Nah, itu masih muda banget, masih muda banget. Ini dedenya tadi nggak mau bangun, dede bayinya. Ini dede. Udut. Nanti jangan udut. Udah semua berkas-berkasnya. Udah. Sini, Tong. Sendal jepit wae, Tong. Sendal koneng eta. Tie. Nah, sok ya. Dede. Pak Lugu tuh sayang sama Pak Kadus sayang sama Dede. Ya. Dede ulang-ulang rokok atuh. Engke di mobil ulah, Tong. Aya AC. Aya AC ya. Engke Dede sare. Di jero. Oh, enggak mau dipegang. Oke. Sini. Enggak salim tak sama nenek kamu. Enggak mau. Nah, ini teman-teman, tengah malam ini kita mau langsung bawa dia, mudah-mudahan sehat ya Allah. Bapak, punten, Pak.
Jadi langsung dimasukin aja. Ya, masuk, Dek. Belakang. Sini, Dek. Masuk. Dek, masuk. Jok. Eh, tak sup. Jerot. Tukang. Nah, geser. Ke kiri. Tunggu, rokoknya nyala enggak, Bu, dia? Enggak ya, Bu? Rokoknya nyala enggak? Enggak. Dede ke tukang. Orang belum. Dede, jangan bandel. Oke? Jangan rokok ya. Bagus. Sehat ya, Tong? Kamu masih muda. Masa depan kamu masih panjang, ya? Nanti kerja sama Bapak. Waduh, udah sunat belum? Ingat, ngomong aja udah sunat belum? Dede. Udah. Udah sunat. Bagus. Baru nyampe rest area nih. Dede silo ya. Dede tidur di pangkuan ibu. Alhamdulillah sudah sampai Bogor. Sudah sampai. Dede bangun. Dede bangun. Silakan tempel kartu. Alhamdulillah. Oke. Oh, nikmat mana lagi ya, Tong? Udah. Sini ya, Tong. Tong, bangun, Tong. Ya. Dede bayi, bangun. Ya, Tong. Bangun, Tong. Bangun, Tong. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah sampai rumahnya Jarkasi. Jadi Jarkasinya ditaro di RS Bogor. Ini ibunya pulang, jadi Jarkasinya dirawat inap di sana. Mudah-mudahan cepat sehat ya, Bu. Ya, nangis. Tuh, ibunya jangan nangis. Sehat, Bu. Sini, Nek. Nangis. Nangis, Mi. Dah. Sedih, anak bungsu. Dah, jangan nangis. Awas. Sian. Amin. Assalamualaikum. Iya, di sana dikasih pakaian sih, Bu. Iya. Ibu, awas pingsan. Pingsan nih. Micak nih. Iya. Masuk, Bu. Nangis. Udah, Bu. Tuh, ngenes. Nah, sini, Nek. Duduk, Nek. Sini, neneknya. Nih. Alhamdulillah. Syukurillah wa ni'matillah. Adik kita, si Dede Jarkasi, sekarang dia lagi dirawat inap, diobatin. Mudah-mudahan secepatnya sehat, bisa bekerja, bisa membahagiakan ibunya, bisa membahagiakan nenek. Amin. Kasihannya, mudah-mudahan ini titik temunya. Karena segala penyakit pasti ada obatnya. Adanya siang, adanya malam. Adanya langit, adanya bumi. Insya Allah mudah-mudahan cepat sehat. Ibunya nangis tadi tuh pas. Iya, anak bungsu. Tapi ini demi kenyamanan, demi kesembuhan,
untuk adik kita Jaka. Mungkin sepi pas posisi begini ya. Ini sepi ya kan, kasihan. Ibu juga di adik tidurnya. Kadang-kadang kan mama bangun lagi tidur dibangunin. Ibu nenek. Iya nenek. Dibangunin sama Jaka. Kadang-kadang ke mamanya. Sekarang kan emak kehilangan. Ya bukannya kehilangan selamanya ya, tapi gitu. Iya sepi ya nek. Ya udah demi kesembuhan untuk dia. Amin ya Allah. Terus Bu, jangan pernah berhenti meminta sama Allah supaya cepat sehat. Nanti kalau sudah sehat, sudah boleh pulang, ditelepon. Ya, boleh pulang. Nanti dijemput ya, Ibu ya. Ya, Bu. Ini biarin lah, gina sedih. Tadi pas nangisnya tuh pas masuk ke dalam, nangis. Mungkin ya namanya anak sama ibu itu sungguh sangat dekat. Ibu beda dengan bapaknya. Ibu sama anak dekat banget. Karena apa? Yang di dalam kandungan 9 bulan ngerasain kayak apa? Sampai brojolnya. Taruhannya nyawa. Pas besar. Diuji begini, ya kan? Itulah perjuangan sosok ibu. Tapi luar biasa ibunya, subhanallah, bertanggung jawab. Itu hanya sebatas pedagang. Dagang warteg. Tapi pas Jakanya kumat begini, ibunya enggak jualan warteg. Sekarang dia jualan di warung depan rumah, jualan seadanya, sehari kadang dapat 30 ribu. Kasihan. Doakan. Ini doain Bu yang orang banyak ya. Supaya ibunya Jaka usahanya lancar. Jakanya sehat, bisa kerja. Bisa jadi supaya bebannya diringankan. Amin, Bu. Tadi tuh pasti masuk ke dalam ruangan. Mama, ya Bu ya. Tuh nangis, ibunya nangis. Mama manggilnya kan? Mama. Ya mama. Tuh. Mama saya mana? Doakan, teman-teman. Yang terbaik-baik. Jadi saya minta tolong kerjasamanya juga supaya saya selalu dipercaya dari Bogornya ya Bu ya. Nanti kalau ditelepon ini Jarkasi boleh dijemput. Langsung gimana caranya dijemput? Kita ada handphone, telepon-teleponan nanti kita telepon-teleponan dengan pemerintahan desa setempat. Gimana caranya supaya Jarkasi kalau sudah sembuh dijemput. Nah, ini saya juga Pak Les-nya ya Allah, kasihan. Sedih. Ada yang ketinggalan berkas-berkasnya Ibu? Enggak ada. Nah, udah, terima kasih. Iya, doain. Iya, di sana kan Ibu, di sana tahu sendiri tadi dirawat, makan sehari 3 kali, ya. Pengobatan gratis, ya kan? Terus apa lagi? Baju, ya kan? Tidur sama teman-temannya di sana. Terima jakana nurut di situ. Amin. Biar sembuh jaka emak ngadong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah kok akbar. Udah. Ikhlas semuanya ikut ikhlas. Sehat. Aduh, cepat sehat, Jaka. Amin. Jaka, cepat sehat, Jaka. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Udah, ibunya. Aduh, Jaka.
Astagfirullahaladzim, jaga ya Allah. Allah Akbar. Jangan nangis, maknya. Ya. Terus minta sama Allah. Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit manusia. Tapi ini Bapak kasih kopi. Udah angges ah, blebek perut nate. Blebek, nanti kentut wae. Pet-pet, kentut wae di dalam mobil tepak des-dut. Angges-angges. Angges-angges. Tadi kentut terus, brot-brot gitu. Ibunya tidur terus di dalam mobil, kasihan. Doain ibu juga, Bu, supaya cepat sehat. Karena apa, masih muda. Harapannya orang tua. Itu. Jaga sehat, bisa kerja, bisa membahagiakan ibunya. Seperti itu. Sami-sami mudah-mudahan sehat. Ini didoain orang banyak ya, Nek. Insya Allah cepat sehat ya. Amin. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah mendoakan kami, nyupport kami, dan yang selalu setia menonton video kami. Terima kasih. Semoga berkah dan bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Tetap kita husnuzon sama Gusti Allah. Jangan sampai kita suzon. Karena apa? Perintahnya Mbah Syarif Hidayatullah Ki Sunan Gunung Jari Cirebon. Ingsun, titip, tajuk, lan fakir. Kita jalankan ayo bareng-bareng. Adanya hablu minallah dan hablu minannas. Jangan sampai kita mundur selangkah pun untuk berbuat baik. Kita tetap maju. Kasian. Masih muda. Untuk teman lape-lape yang mau request untuk pengobatan seperti ini, mangga. Akan saya bantu. Untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Dan wilayah sekitarnya. Insya Allah kami bantu. Tapi yang bisa terjangkau. Ibu, saya pulang ya. Yang sehat di sini juga ibunya yang tenang ya. Semoga ini jalannya nak jaka untuk sehat seperti kita. Amin. Mudah-mudahan ini tetesan air mata. Astagfirullah. Ini tetesan air mata tuh masya Allah. Yang menyentuh dengan detak jantung. Ya, ibunya ya, sehat ya. Oke, ayo, tugas kita sudah selesai. Nanti tinggal penjemputan kesembuhannya di Jakarta. Amin. Daripada di sini ngamuk-ngamuk, ya kan? Diobatin, agar perubahan cepat sehat. Terima kasih juga untuk pemerintahan desa Kubang Delek, Kecamatan Karawareng, Kabupaten Cirebon. Luar biasa kerjasamanya. Dan terima kasih untuk Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, luar biasa. Dan Kemensos, terima kasih. Saya Amal Purwadinata. Salam Rahayu Sugeng Pangestu Mugia Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya. Ya, dejakanya supaya cepat sehat, kerja, bisa membahagiakan ibunya dan neneknya. Dan bapaknya mana tuh? Ta. Mana Eta? Ta. Cek, ya, makasih cek, ya cek, cek, ya, ini cucunya tak bu, cucunya mana? Oh, entah ya, eh didinya, oh, ini papinya, ya P, saya balik ya P, ini papinya Jaka, iya sami-sami.